Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pertemuan pembelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 ya, pada pertemuan yang keempat. Yang dimana pada pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana materi ini disampaikan oleh 3 orang guru agama. Yang pertama kemarin itu saya sendiri, Bapak Muhammad Rizki MPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Muhammad Qurtubi MPD ya. Dan yang terakhir adalah Dr. Andes Muhammad Amin ya. Kembali lagi sekarang pada awal pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan bab baru, yaitu temanya tentang bersikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran ya. Nah, jadi tema kali ini adalah tentang syaja'ah ya. Syaja'ah itu artinya berani. Ya, kita lihat dulu persepsinya apa saja. Syaja'ah dan jujur merupakan akhlak mulia yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sebab dengan keduanya akan mengantarkan seorang muslim menjadi generasi yang takwa dan tangguh, berani dalam menegakkan keberanian, tidak gentar dengan adanya cobaan dan penderitaan. Sebab seorang muslim yang di dalam hatinya tertanam sifat syaja'ah dan jujur, ia akan berlaku benar dan lurus secara konsisten di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian diperbuatnya hanya dengan mengharapkan ridha Allah semata. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagaimanakah cara bersikap syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memahaminya, simaklah materi berikut dengan seksama. Sebelum masuk materi, ini ada peta konsep ya. Tema yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang bersikap syaja'ah atau berani dalam mewujudkan kejujuran. Nanti materi ini akan terbagi 3 yang akan nanti akan dijelaskan oleh Bapak, yaitu tentang pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Yang kedua nanti mungkin akan dijelaskan Pak Qurtubi. Dan yang terakhir nanti akan dijelaskan oleh Bapak Amin ya. Kemudian langsung saja kita kepada materi pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Yang pertama kita jelaskan dulu apa itu arti syaja'ah. Pengertiannya, Allah memerintahkan umatnya agar berani dan melarang umatnya menjadi pengecut ya. Sebab keberanian merupakan tanda keimanan. Dengan berani, maka seseorang akan meraih kesuksesan. Dalam Islam, berani diistilahkan dengan syaja'ah ya. Bahasa Arabnya itu syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani, adapun menurut istilah syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan cobaan, musibah, kesengsaraan, bahaya, risiko, dan kepedihan. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan terhadap kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Seseorang yang telah memiliki sifat syaja'ah pasti akan memiliki keberanian, kekuatan tekad, ketekunan, ketenangan, dan kesabaran. Syaja'ah dapat dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. Jadi syaja'ah ada 2. Yang pertama itu adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau nampak ya, jelas terlihat. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang ya. Jadi orang yang terkenal sebagai berani itu pasti terpampang
sebagai pahlawan. Ya, orang dari zaman dulu menganggap orang berani itu adalah orang yang berani mengangkat senjata melawan musuh, melawan penjajah, ya, sehingga dia dianggap sebagai pahlawan pembela kebenaran. Itu namanya syaja'ah harbiyah, ya, yang nampak jelas. Tapi ada juga selain syaja'ah harbiyah, ya, ada syaja'ah nafsiyah, ya, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Ini adalah keberanian yang tidak ada pada peperangan, yaitu keberanian yang ada pada diri kita sendiri, yaitu berani menghadapi bahaya, penderitaan, dan berani berkata benar, ya, untuk menegakkan kebenaran walaupun diancam, ya, walaupun kalian dituduh untuk jangan mengatakan kebenaran, ya, ataupun kalian sedang disogok untuk tidak melakukan kebenaran, ya, saat kalian melakukan karena ingin menegakkan kebenaran, itu namanya kalian memiliki syaja'ah nafsiyah, ya. Pada dasarnya syaja'ah keberanian adalah salah satu pembuktian dari sikap istiqomah, ya. Kita harus istiqomah, kita membela benar atau yang salah, ya, kita membela yang benar atau salah. Pasti orang bilangnya saya membela yang benar, ya, tetapi ada kalanya kadang iman kita turun naik, sehingga kita harus istiqomah meningkatkan iman kita, ya, selalu istiqomah membela yang benar, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Ini terjemahan yang ada di apersepsi tadi, ya. Syaja'ah atau berani merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Untuk itu seorang muslim enggak boleh gentar dan takut dalam menetapi jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, Quran Surah Ali Imran ayat 139. Syaja'ah atau berani merupakan salah satu tanda keimanan seorang. Sifat syaja'ah telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dengan berani berdakwah menyampaikan kebenaran Islam kepada kaum kafir Quraisy. Meskipun untuk itu beliau banyak sekali mendapatkan cemoohan, hinaan, bahkan nyawa beliau terancam. Namun, semua hambatan tersebut tidak membuatnya takut dan gentar. Untuk itu, sebagai generasi penerus Rasulullah, ya, kita hendaklah kita memiliki sifat syaja'ah sebagai cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk ingin mengikuti sifat-sifat Rasulullah yang baik, ya, sebagai uswatun hasanah. Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kita sebagaimana yang telah dimiliki Rasulullah, yaitu memiliki sifat syaja'ah, berani. Gambaran tentang orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah
atau berani ditegaskan Allah dalam surah Al-Buruj. Dalam ayat-ayat surah tersebut menegaskan bahwa orang yang teguh memegang keimanannya dimasukkan ke dalam parit dan dibakar oleh Al-Habbul Ukhdud. Ya, suatu ketika itu dalam ayat tersebut memang menceritakan ada sekelompok orang ya yang memang imannya kuat tetapi dia diuji tentang keimanan. Ya, mereka dimasukkan ke parit, dibakar, ya. Namun hal itu tidak membuatnya gentar. Ya. Orang-orang tersebut dipaksa untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah sehingga mereka disiksa, dimasukkan dalam parit, dibakar, tapi ternyata mereka tidak merubah keimanannya. Mereka tetap beriman kepada Allah. Ya, dan mereka tidak melepaskan keimanan mereka. Begitu pula Asiyah, istri Fir'aun dan Masyidah, pelayannya Fir'aun, kedua-duanya harus menebus keimanan mereka kepada Allah dengan nyawa mereka. Ya, jadi kedua-duanya itu demi menegakkan imannya kepada Allah, dia rela nyawanya direbut, ya, demi mempertahankan keimanan. Ya, Asiyah di tiang penyiksaannya dan Masyidah di kuali panas yang mendidih beserta seluruh keluarganya karena mereka berdua tak sudi menuhankan Fir'aun. Sifat syaja'ah juga telah dicontoh oleh para sahabat antara lain Bilal bin Rabah, ya. Kalian tahu cerita beliau mempertahankan diri sendiri, ya, bahkan walaupun disiksa di atas batu yang besar di padang pasir, Bilal bin Rabah tetap mempertahankan keimanannya untuk menyembah Allah. Ada Yasir, Amar bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Khabban bin Aris, Ummu Ubais, Zinnirah, Abu Fukhairah, Al-Nadiyah, Amar bin Furaihah, dan Hamamah. Mereka semua menerima siksaan yang di luar batas keperi kemanusiaan, seperti dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bahkan Bilal dijemur di terik matahari, ditindih dengan batu besar. Istri Yasir bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing. Ya. Namun semua siksaan yang diterima para sahabat tidak membuatnya melepaskan keimanan. Demikianlah. Ya. Kemudian, jika syaja'ah telah melekat dalam diri seseorang, ia tidak takut menghadapi apapun, meski nyawa menjadi taruhannya. Baginya adalah berada di jalan Allah, sebuah jalan yang ditempuh untuk mengharapkan ridhonya semata. Semua jalan kemuliaan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Syaja'ah merupakan akhlak mulia yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dengan bersikap syaja'ah, maka kita akan memiliki keberanian. Antonim, ya, lawan kata daripada syaja'ah, berani, kalian tahu apa? Al-jubun, artinya tahu kan, pengecut, lawan daripada orang yang berani. Pengecut atau penakut merupakan sikap tercela yang harus dihindari, jangan ikuti, sebab dalam sikap pengecut atau penakut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Ya, ini ada landasan syaja'ah. Ya, landasan yang pertama itu, kalau kalian ingin memiliki sikap syaja'ah, ada beberapa landasan kekuatan, sifat-sifat yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah iman yang kokoh. Pertama, iman kita dulu harus kokoh. Ya, iman kita harus kita kokohkan dengan Islam. Iman kita harus kita kuatkan dengan Islam. Kita yakin adalah Islam adalah agama yang benar, ya, sehingga kita terus berpegang teguh hingga akhir hayat. Keimanan yang kokoh akan menanamkan keberanian dalam diri seorang muslim. Keberanian karena iman akan membuat seorang muslim bersikap syaja'ah dan bertawakal kepada Allah. Sebab dengan iman yang kokoh,
maka seorang muslim akan memiliki keberanian yang besar meskipun nyawanya terancam. Ya, ini ada sebuah kisah ketika Rasulullah di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar ya. Mari kita lihat, saksikan yang Bapak tampilkan melalui animasi ya. Silakan ditonton. Gua Sur adalah tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah Quraisy dengan pedang terhunus siap membunuh beliau. Di goa yang sempit dan hanya cukup ditempati dengan posisi duduk ini, Abu Bakar dengan setia, ikhlas, dan penuh kecintaan turut menemani Rasulullah. Dia adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Goa Sur adalah goa yang di dalamnya banyak dihuni binatang-binatang melata liar dan seringkali ditempati ular-ular berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki goa, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa keadaan di dalamnya, membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Ketika dirasa cukup aman, ia pun segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Pada saat itu, Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Rasulullah karena ia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejarnya. Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Jangan kau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah kelelahan dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang yang merupakan rumah dari ular berbisa tepat di samping ia duduk. Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Seketika itu juga, ular berbisa itu menggigit pergelangan kakinya. Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika racun ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan tangisannya ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa ia sadari, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lantas, mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad pun lalu berbicara kepada ular itu, "Tahukah engkau, wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" tanya Rasulullah. Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar. Ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti engkau, wahai utusan Allah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman, 'Barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, dengan tatapan penuh kecintaan, maka sudah pantaslah ia memasuki surgaku.' Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah, 'Ya Allah yang maha pengasih, berilah aku kesempatan untuk memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan.'" Lanjut sang ular. Allah lalu berfirman, "Pergilah ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Selama itu pula aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar,
kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku. Maka kugigitlah dia. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah, jawab ular itu. Baiklah, lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengusap-ngusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas, dan kaki Abu Bakar pun kembali pulih. Demikianlah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk mengobati kaki Abu Bakar yang tergigit ular. Semoga kita dapat meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini tadi itu ya. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar ya. Yang dimana salah satu ketakutan manusia itu adalah dengan hewan buas. Ya, tapi Rasulullah bilang, ya, jangan takut wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, ya. Allah bersama kita, Rasulullah. Sehingga Abu Bakar tidak takut lagi. Bahkan Abu Bakar dengan beraninya melindungi Rasulullah walaupun kakinya sampai terinjak, ya, sampai digigit oleh ular yang beracun, ya. Nah, yang kedua, sabar dalam ketaatan. Nah, jadi ada dasar yang harus kita miliki agar kita punya keberanian, yaitu sifat sabar. Orang sabar ini bukan orang pengecut, ya. Kalau orang sabar ini adalah orang yang ingin berani melakukan sesuatu, ya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu itu dengan gegabah, ya. Orang yang melakukan sesuatu ingin langsung menyerang tetapi tidak menunggu timing, waktu yang tepat, ya, maka orang itu akan kalah. Sehingga kesabaran itu juga harus dimiliki oleh orang yang berani, ya. Menurut Syekh Abu Ismail Al-Harawi, sabar itu terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, sabar untuk tidak melakukan maksiat, ya. Itu orang berani ya, sabar untuk tidak melakukan maksiat, yaitu menahan hawa nafsu karena mengingat ancaman Allah serta berjaga-jaga dari perbuatan yang diharamkan Allah. Ya. Jadi itu adalah orang yang berani. Ya. Jangan berani kalian ditantang untuk melakukan berbuat maksiat dan kalian melakukan itu bukanlah orang yang berani. Jika kalian berbuat maksiat karena ditantang orang, ya, itu bukanlah orang yang berani. Karena orang yang berani itu adalah orang yang sabar, tetapi sabar itu adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Yang kedua adalah sabar dalam ketaatan, yaitu memelihara dan menjaga diri agar tetap berada dalam keikhlasan dan kesadaran. Kita harus sabar untuk taat kepada Allah. Ya. Sebagaimana istri Fir'aun, ya, Aisyah, ya, yang dimana dia disiksa, ya, direndam dalam kuali, ya, bahkan mereka dicambuk dan lain-lain untuk memindahkan agamanya, memindahkan keyakinannya, ya, tetapi dia tetap sabar. Itu adalah orang yang berani menegakkan mana yang benar, ya, berani mengikuti jalan yang benar walaupun dia disiksa, diancam dan lain-lain. Yang ketiga, sabar itu juga adalah sabar terhadap musibah yang menimpa. Jadi walaupun kita menerima musibah, kita juga harus sabar. Karena punya harapan pertolongan Allah akan segera tiba. Kita yakin saja Allah pasti akan menolong kita. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Ya, bersama dengan orang-orang yang benar. Juga karena memahami bahwa musibah tersebut lebih kecil daripada karunia nikmat Allah yang pernah dan akan terus diterima, ya. Yakini saja musibah itu, ya, tidak sebanyak daripada nikmat yang telah Allah berikan yang
kepada kita, ya. Jadi kita harus sabar. Menjalankan perintah Allah itu tidaklah mudah. Pasti akan banyak tantangan yang akan ditemui, ya. Baik dari dalam diri sendiri berupa hawa nafsu maupun godaan setan ataupun godaan manusia yang ingin menjerumuskan kepada kebatilan. Namun jika semua itu dihadapi dengan sabar dalam ketaatan, maka insya Allah itu semua akan terasa ringan. Nah, jadi yang ketiga sifat yang harus kita miliki untuk mendapatkan sifat orang yang berani itu adalah al-mujahadatu 'alal khauf, menaklukkan rasa takut. Ya, kita harus menghilangkan rasa takut yang kita miliki. Sesungguhnya rasa takut merupakan sesuatu yang manusiawi, memang manusiawi. Seperti takut kebakaran, takut tenggelam, takut terjatuh di mangsa binatang buas dan lain sebagainya. Namun rasa takut itu ya harus berada di bawah takut kepada Allah, khauf syar'i, ya. Di antara ketakutan itu kalian harus takut lagi kepada Allah, ya. Di antara yang tadi Bapak sebutkan yang lebih menakutkan adalah kita berbuat syirik kepada Allah, kita tidak berbuat taat kepada Allah. Itulah yang kita takutkan. Yang dimana saat kita tidak mengikuti perintah Allah, kita berbuat syirik kepada Allah, maka ancamannya lebih pedih lagi nanti di neraka. Dengan demikian, maka akan membuat seorang muslim itu akan memiliki keberanian, ya, sehingga kita pasti akan memiliki sifat berani kalau kita bisa menaklukkan rasa takut. Yang D, yang keempat, memberikan taurisul khairiyah, pewarisan kebaikan, ya. Kita harus mengajarkan kebaikan kepada orang lain juga, ya, kepada adik, kepada anak nanti, ya. Kalian harus mengajarkan sifat berani ini, sifat kebaikan yang salah satunya itu adalah berani, asyaja'ah. Jika menginginkan generasi penerus kita menjadi generasi pemberani, maka wariskanlah sifat berani itu kepada mereka dengan cara memberikan teladan, ya. Jika ingin kalian punya anak yang berani, kalian harus menunjukkan sifat berani juga, ya, keteladanan kalian, contoh dari kalian sendiri, ya. Abu al-Ala al-Maududi menegaskan bahwa untuk mewariskan keturunan dan generasi yang lebih baik, maka jangan lakukan sifat-sifat rendahan, ya. Karena itu akan menjadi contoh bagi mereka. Jangan berbuat sifat-sifat curang, ya. Rendahan-rendahan itu adalah sifat-sifat yang curang. Ingin mengajarkan kita adalah orang yang disiplin, ingin jadi juara satu, tetapi di belakang kalian berbuat jahat kepada orang lain. Kalian mendorong orang lain demi kemenangan itu, ya. Tidak melakukan aturan secara yang adil, ya. Jangan melakukan sifat-sifat yang rendahan seperti itu, cara-cara curang, ya. Ingatlah, kebaikan akan mewariskan kebaikan dan keburukan akan mewariskan keburukan. Walaupun kebaikan yang dicampur dengan keburukan, maka keburukan itu akan diterima oleh generasi muda berikutnya, ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Materi berikutnya nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugas silakan kalian lihat di bawah ini, ya. Kalian tulis, kalian catat di buku tulis, kalian foto, kalian kerjakan di buku tulis tersebut. Kemudian kalian upload pada link pada deskripsi pada video ini, ya. Jangan lupa kalian komen, ya. Like, subscribe channel YouTube ini untuk mengetahui update tugas-tugas terbaru dari Bapak, ya. Jangan lupa juga untuk absen pembelajaran, kalian tulis pada komentar nama, kelas, dan sebut hadir, ya. Lalu jangan lupa bagi kalian yang ingin bertanya tentang pembelajaran ini, silakan kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nah, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.